dan selamat datang ke Stardew Valley. Hari ini ada benda special. Aku telah berjaya mengumpul semua benda untuk menyiapkan apa orang panggil tu, Community Center. So, yes, aku berjaya buat. Yeay, merpekas. Yeay. Sorry. Aku sebenarnya ada kerja ni. Aku nak buat satu PowerPoint presentation. Tapi tak apalah, aku buat benda ni dulu sebelum aku buat PowerPoint presentation. Kebun farm, yeah. Ni basically ni ialah milestone yang penting sebab dah sejak bermula lagi aku perlukan masa 3 tahun untuk lengkapkan semua sekali sebab aku tak reti sangat awal-awalnya. Tak reti, itulah, inilah, whatever lah. First kita tanya dia. Hello, good morning. Oh, make your hot breakfast, dapat pancakes. It's important to me that you live here for the full valley. Okay, sure. Okay, Penny, sebab aku akan pergi berjuang lah pula. Aku ni, okay, aku bagi kau satu melon merah. Nah, sebab aku akan siapkan. Akhirnya aku akan siap. Semalam, sebenarnya malam sebelum ni dia hujan, so aku telah pergi memancing beberapa biji, beberapa ekor dah. Dan 7 ekor red snapper. Oh, okay, itu pun dah settle. 7 ekor red snapper. And aku telah, basically red snapper ialah ikan terakhir yang aku perlukan. Aku juga dapat tilapia. Rupanya tilapia kau boleh dapat waktu sama masa di tengah hujan, sama macam red snapper. So bagus, semua ni bagus. Aku dah berjaya. Oh, tu pun ada. Kita buat kerja-kerja biasa kita seperti biasa. Hello ayam. Ini di sini. Yes. Hello. Hello. Lagilah. Okay, Kentucky. Oh, ayam Kentucky, okay. Ayam panggang. Alright. Ni dah ke? Syaitan. Anak bernama Syaitan. Okay, silakan. Dan aku selama ni aku cuba nak mengawankan si dua ekor babi tu. Tapi aku takut tak berjaya. Dan oleh sebab aku takut tak berjaya, aku telah decide untuk just beli je satu. Ya, macam senang lah sikit kot. Letak atas. Apa yang aku nak mengelabah. Aku pun tak reti nak mengawankan binatang macam mana. So kalau sesiapa tahu macam mana nak mengawankan binatang dalam Stardew Valley, sila tinggalkan komen. Okay, mula. Lembu dulu. Lembu ni aku jual seekor kalau kau ingat. Allah. Lagilah. Alright, large milk. Dan aku rasa hari ni ada milk from goats, yes. Good milk. One large good milk. Okay, nepet. Inilah babi baru. Memanglah tak produce milk. Nama dia Tumpuk, okay? Babi yang bernama Tumpuk, bagus. Ni babi yang bernama Anjing. Ni babi yang bernama Laba-Laba. Ini adalah kami biri-biri. Nama dia Rosma. Dan ni kami biri-biri seekor lagi, nama dia Ebkan. Itu kambing. Ni ialah Kratos. Kratos juga ialah seekor kami biri-biri. Mari kita buka. Bukalah. Hadi bawa ke sana. Hari ni kita akan settlekan kita punya collection. Sunday maksudnya, okay. Sunday maksudnya kita akan pergi, apa orang panggil lah. Kita akan pergi kepada Gypsy Woman walaupun tak guna dah untuk aku jumpa dia. Aku dah ada semua benda yang aku perlukan. Aku dah tak perlukan Gypsy Woman. Okay, ingat, letak wheat kau akan dapat beer. Beer ni murah sikit lah daripada daripada apa orang panggil, daripada Pale Ale kau dapat kalau kau letak hops. Hops ni bagus sebenarnya. Aku juga kena pergi jumpa Gunter. So, kita jumpa Gunter. Kita jumpa perempuan Ice. Apa nama perempuan Ice? Jangan nak makan.
duit aku dah banyak gila. Duit aku dah macam super power gila babi. Masukkan ke dalam. Alright, masukkan ini. Lagi, semua sedang. Oh, ada satu. Alright, kita masukkan ini. Hops aku nanti bila hops aku dah tumbuh memang boleh bawa aku boleh bernafas lega. Alright, mari kita proses telur dan juga susu di tempat pemprosesan. Maple syrup pun sudah ada. Okay, fine. Pam. Individu digit ni akan tambah apa? Foraging. Tak payahlah. Ya, sebentar kita kena pergi. Ini resit tau. Resit kau dapat sweet jamberry. So sweet jamberry. Alah, ni aku menyampah ni kalau aku parking salah. Okay. Yang kacau aku. Okay, mari kita letak sweet jamberry 2 biji ni dekat dalam ni untuk mengeluarkan seed yang lebih banyak. Kalau nasib baik, kita akan dapat seed yang banyak gila. Okay, lepas tu kita akan menyiram. Oh, Allah, apa tu? Apa yang dah keluar? Oh, dah keluar. Alright, mari kita tengok apa kita dapat. 3 biji dan ni 5. Oh, 2 biji. Okay, fantastic. Okay. So, daripada 2 biji tadi, aku boleh tanam 3 biji. So, itulah caranya untuk membiak. Yang membiak lah, untuk mendapatkan seed yang lebih banyak. Allah, oh, dah dapat. Oh, okay, tak payah siram. Radish. Okay, radish. Ini semua tak payah siram. Oh, ni ada satu yang dah mati. Alah, kenapa dia mati? Oh, tak boleh ni. Kena ni. Okay, mari kita gunakan sabit. Something dah mati kat sini. Apa sahaja dia mati? Aku tanam elok. Ni binatang ni lah. Aku syak binatang ni. Kimak tu. Sebab aku tanam 3 darat 3 ni. Dulu aku tanam 3 darat 3. Dia keluar yang versi giant tu. So kalau dapat ni best lah. Melon pernah ada versi giant. Pumpkin pernah dapat. Yeah, motherfuckers. Yeah. Okay. Right. Oh yeah, ini. Expert mengiram. Power gila aku. Aku power. Tengok. Hops ni aku buat macam ni sebab kalau aku seram macam tu. Kalau aku letak satu ni, aku tak boleh nak harvest. Aku kena harvest macam susah lah. Sebab tu aku buat formasi macam tu. Tapi ni pun bukan optimize lah. Dia bukan formasi yang optimum. Apa lagi? Mana kuda? Mana Hadi? Hadi, marilah. Allah. Apa lagi nampak? Yes. Kena ambil kat sana, yes. Ada binatang kat sini. Alright, mana tadi? Ni sebelah bawah. Ni okay, dah ada. Alright, ni. Pam. Mana anjing ada kat mana? Dengar bunyi anjing tadi. Okay. Inventory sudah full. Okay, alright. Apa yang perlu aku simpan dia? Aku perlu simpan bukan yang ini. Aku perlu simpan ini di sini. Itu feather simpan. Oh, seed aku simpan dekat sini. Seed aku simpan dekat sini. Ada 10 seed. Bagus. Ini aku nak simpan apa? Simpan apa kat sini? Simpan buah. Okay, alright. Sekarang kita boleh ambil yang ini. Mana anjing tu? Anjing tu. Hey anjing, mana kau? Oh, tu dia. Okay.
Sila tunggu, sila tunggu. Sebentar lagi kita akan complete-kan set yang terakhir di sana. Oh, okey. Semalam hujan. So, bila hujan dapat benda ni. Ni perlu disimpan. Kan aku nak ambil. Aku nak ambil ni. Okey, so kenapa aku tak boleh ambil ni? Oh, kat sana. Bukan kat situ. Okey. Alright, so sekarang kita jual artisan cheese, dark mayonnaise, mayonnaise biasa, blueberry jelly, pale ale, beer, semua jual. Ni pun untuk cheese jual. Pancakes. Jual lah, apa lah. Okay, ni tak ada guna, buang lah, jual lah. Yang ni simpan. Oh, lagi. Okay. Mari kita jual, mari kita jual lah, mari kita simpan. Ada di sana. Oh my god. Eh, babi ni tak mengeluarkan apa-apa. Selaka punya babi. Sekarang pukul 4.50. Okay. 4.50, kita nak buat apa tadi? Kita nak pergi jumpa gypsy woman. Kita nak pergi, Gunter. Okay. Kita kena bagi benda tu kat Gunter. Dah siram kan? Mampu kau lah. Pukul 5 aku harap Gunter masih buka. Masih buka. Banyak yang benda nak buat. So, town. Pergi town sampai sini. Tengok. Aku ada sistem LRT. Mamat tu tak ada. Apa nama dia? Adib Zaini. Ha ha ha. Okay. Donate to museum. Sampah sarap letak bawah lah. Itu je. Ada lagi. Mampu kau lah. Walau aku mancing power gila. Power gila babi. Aku pergi bus stop balik lah. Sebab kita sekarang kita akan pergi berjumpa dengan Gypsy Woman. Tengok kalau ada apa-apa benda boleh dibeli. Lepas kita settle dengan Gypsy Woman, kita akan pergi ke Community Center. Community Center, untuk melengkapkan. Oh, aku lupa nak bawa keluar Red Snapper tu. Tak apa. Kita pergi Gypsy Woman tu. Sebab takut Gypsy Woman tutup kedai. Community Center tu malam-malam boleh. Bukan ada apa pun kat situ. Hey Gypsy Woman. Khabar. Aku nak beli resip pada kau. Large egg aku ada lah. Babi poppy. Plum pudding. Holiday treat. Tak suka. Gone off. Hot starter. Aku ada lah. Hot banyak gila. Straw floor. Walnut. Resip. Okay fine. Aku beli ada. Itu ialah benda kejadah lah, buah lah. Aku pun tak tahu, buah tu tak boleh buat jam, tak boleh buat jus. Tapi dia macam, buah yang mahal lah, tapi tak adalah macam mahal sangat. Sebab kalau aku buat aku punya arak haram tu semua memang dapat duit lagi banyak. Banyak yang sarap-sarap macam ni. Tak ada, kita tak peduli semua benda ni sebab kita akan bawa Red Snapper. Tinggal peku 3 ekor, aku ambil satu je. Untuk dibawa ke sini later on. Sini satu je, Red Snapper. Okay. Mari kita pergi sana. Ya, cik. Saya rasa aku kuda. Nama saya Adi. Adi ialah seekor kuda. Tapi dalam game Adik Zaini, Adi ialah dia punya orang. So, ni ialah, kalau kau pernah tengok cerita Brave Star. Brave Star tu ada kuda, dia jadi orang. Lepas jadi kuda balik. So, aku rasa macam tu lah Adi ni. Dia ialah manusia kuda. Sering diperkudakan. Mampu kau lah Dimitrius, tak nak cakap dengan kau pun. Okay, kata empat. Ini ialah aku punya community center. Semua benda dah settle. Dah settle lah semua. Kau tengok. Okay, sekarang. Sekarang kita akan lengkapkan community center ni. Sebab tinggal satu je star lagi yang tak siap. Kita nak buat. Apa kita di? Glittering ball dari mu, banda completed. Apa aku dapat? Rewards. Totem, beach, walk directly to the beach, consume on use. Okay. Okay, walk totem. Itu je. Totem ready. The last bundle, farewell Pookie. A farewell to Pookie. Oh, dah settle. Apa ini? Oh, tengok. Dah settle. Tengok. Berjaya.
Aku berjaya. Goodbye, bye. Apa bye? Persing. Okay, belah. Mampus, sebelum aku pergi center. Okay. Di center dah okay. Yeay, tengok. Oh, dah center. Dah siap. Oh, dah ada semua. Ni boleh boleh pasang. Boleh pasang. Tak ada pasang. Eleh, itu je. Tak benda, itu je. Tapi aku dah lengkap pula. Ada melain. Ah, betul lah. Eh, kau nampak ni. Aku dah berjaya buat semua benda ni. Ni tak boleh buka, tak boleh buka. Ada benda dalam fridge. Akhirnya puas hati aku. Rasa macam lepas berak tu. Puas gila. Aku tak ambil apa-apa. Kelah, kelah. Okay, ni aku telah melengkap collection. Itu je. Kelah. Kelah, baliklah. Tapi anti-climatic lah kan. Macam ada... boleh buat apa-apa ke. Oh, glittering boulder. Glittering boulder tu aku tak tahu kat mana. Semalam kan bila lepas tidur dia akan tunjuk dekat mana glittering boulder tu. Dan apa kita boleh buat dengan glittering boulder. Sekejap, aku simpan dulu benda ni sebab warp totem ni aku tak nak pakai. Tak ada satu pun, tak ada satu pun truffle lagi ni. Macam sial lah. Satu pun tak ada, selaka punya babi. Babi tu tak ada drop satu pun. Tapi hari tu dia drop 4, 5 ke tak? Ada satu tu dia sekali buat drop 6. Sekejap, tutup dulu. Alah, perempuan tu dah tidur. Tak sempat lah aku cakap dia, Fanny tu. So, marilah kita tidur, tengok apa jadi lepas kita dah siapkan benda tu. Oh, ni kena simpan je. Ni aku jual, ni aku jual. Ni aku simpan, dalam rumah lah. Adik, kau pernah cari jalan pulang sendiri? Ha ha ha, sebab kau loser. Faham, ni aku jual esok lah malam. Eh, sekejap. Ada banyak ni masa. Alah. Adi, bawa aku ke kotak itu. Ya, cik. Saya nak Uber. Jadi aku pergi ambil Uber yang macam tak best sangat lah. Aku lebih suka Grab. Bukan sebab member aku kerja kat Grab lah. Member aku bukan Hadi. Dia orang lain. Orang lain ramai lagi member aku kerja kat situ. So, ni okay. Okay lah. Oh, aku nak simpan dekat. Mana budak tu? Budak tu dah tidur eh. Aku tengok jap. Hei budak, lama tak tengok. Kau dah apa jadi? Okay. Dia macam ayam atau itik atau babi lah. So, tengok hari esok ada apa? Ah, good fortune. Okay, tidur. Tengok apa jadi pada waktu malam. Benda ni. Boleh memancing kat situ ke? Penny pun nak penat. Tu aku jual je. Blueberry jelly. Tujuh lebih. PLA 8. 8 banyak tu. Kita dapat 10,000 lebih daripada pale ale dia. Dia 19. 2,700. So memang hops lah. It's hops all the way, bitch. Seriously, pergi mampus benda lain. Tak payah. Kita ambil hops je. Ini ambil apa ni? Oh ya, binatang tu. Eh, hello binatang. Ambil dia Lucifer. Buat kerja dulu. Adakah Penny macam... you buat kerja dulu, tak jumpa I dulu. Sorry if I smell. I was sweating all night in the heat. Sorry if I smell. I was sweating all night in the heat. Nyeh, macam pondan. Hello, it's okay. Kau nak aircon ke? Boleh install aircon ke? Tak ada surat ke? Tak ada apa? Tak ada apa-apa. Itu je, aku settlekan macam tu. Struggle-struggle lepas tu, itu je aku dapat. Nyesal lah. Ambil. Hello. Ni aku dah pack je kan? Saya berapa ni. So, hello.
Makan cukup ni semua. Okay, lari-lari. Okay. Aku lepaskan kamu semua. Bertimparan larilah. Nanti tengok apa yang dilepas kita settlekan. Agaknya lepas-lepas tu ada some event ke, apa benda ke, orang cakap aku best ke sebab aku dah buat benda tu. Tapi tak ada pun. Ni apa ni? Ni satu. Cinta memanglah tak ada. Aku tak nak cinta ni siapa? Haa, babi. Okay. Sebab aku ada 3 ekor kelembu je sekarang. Semalam dah dapat dah dapat ni, so confirm hari ni topuk memanglah tak produce. So hari ni confirm kambing-kambing ni takkan ada. Takkan ada ni tau. Dia takkan ada apa panggil? Susu. So yes. Ni ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Aku nampak dekat atas tu. Ni binatang ini sudah ada wool. Alright, dapat wool. Alright, terima kasih. Ya, yeah, silalah cari barang-barang, whatever. Right. Mari kita. Ah. Lupa. Stress. Lari. Jangan kacau aku. Apa yang lakukan? Ini hebat. Okay, 1, 2, 3, 4. Cukup. 1, 2, 3, 4. Milk tak ada nak proses sebab tak perlu proses. Okay. Adi, mari kita pergi ke greenhouse. Ya, cik. Ya, saya lah kuri. Tak ada guna. Ah. Aku nak jual lah dia. Jual siapa? Oh, ada lagi 2 ekor. Yes, bagus. Okay, mula kita siram dulu. Biasa. Ya, puan-puan. Kita siram dulu. Okay. Kita ambil hops. Hops ni penting. Hop lah. Sumber. Ibu duit. Punca kekayaan. Alamak. Sekejap. Aku kena pause sekejap sebab aku punya dryer ada problem sekejap. Okay, sorry. Dryer aku ada problem tadi. So, aku dah settlekan dryer punya problem. Dryer aku ialah dryer Electrolux yang manual. So, dia dia reliable. Dia susah nak rosak. Tapi, kadang-kadang kau kena buat sedikit maintenance. And aku tak berminat langsung untuk edit video ni untuk keserangan korang. Sebab, tak ramai pun tengok video ni. So, mampulah kau. Ha ha ha. That was dead air for a while. Mampulah. Okay, sudah. Okay. Sudah kan? Okay. Sekarang masa untuk kita menyiram. Ni penyampah tu lah. Okay. Sudah. I tidak suka ini. Tidak suka. Okay. Okay. Mari kita. Okay, ni semua tak payah siram. Ni apa ni? Okay. Yang ni kena siram. Apa tu? Itu ada bunyi keluar. Apa orang panggil? Benda itu, truffles. Kena ada hops ni, kau tak payah nak bajet sangat. Kau just tengih je karakter kau kat situ. Lepas tu. So ni kau kena bajet sikit lah. So kena ada skill sikit. Kadang-kadang aku fuck up lah. Tapi tidak hari ni. Sebab nak tunjuk kat orang. Oh, tengok. Itu, truffle.
Bagus. Satu je. Lagi, lagi. Rasa macam ada beberapa tadi. Oh, ada. Sebiji. Di sini. Nampak? Kita tebang lah benda-benda ni. Mana seko lagi? Sini ya. So, aku ada berapa truffle? Aku ada dua. Oh, sana. Oh, yang keluar pro-pro-pro tu menatang tu. Sekejap. Okay, ini naik atas. Ini naik atas. Dan ni perlu masa lama tau. Sekarang pukul 1, kita tengok pukul apa dia siap. Lama gila nak siap. Oh, dia pernah siap. Ni cloth ni sebenarnya worth a lot of money tau. So sebenarnya aku dah banyak simpan cloth semasa nak pergi berkawan dengan Emily tu. Sekarang aku ada 60 lebih cloth. Selepas aku cloth satu dalam 1000 lebih. So aku boleh senang dapat 60,000. Tapi saja je sebab aku tak nak menyebabkan pemain-pemain lain terasa begitu hina. Sebab aku terror sangat. Ah, terrornya. Kau tak percaya aku ada? Sekejap eh. Aku rasa aku ada dekat sini kot. Ah, tengok 66. Ha. Takpelah. Aku jual je lah 3 biji ni. Takpe. Eh, mana? Aku tak nak pun. Nak leh. Mana? Mana anjing? Oh, tu anjing. Anjing ada di situ. Anjing tu sedih je sebab tak ada orang layan dia kan. Hello anjing. Apa kau? Babi. Perlukan babi. Apa lagi? Semua dah ni. Kita pergi mining sikit lah kot. Sekejap. Simpan. Simpan. Nak pergi mining. Mining sekejap. Sebab aku tengok adik Zaini mati. Lagilah. Kita. Ini apa? Apa aku nak buat ni? Sekejap. Kita pergi jual dulu apa yang boleh jual. Lepas tu kita kosongkan inventory sikit. Lepas tu kita pergi mining. Jual. Oh, dah ada. Okey, ya. Oh, ni perlu simpan. Okey, ni aku nak jual satu sweet jamberry nak tunjuk kau berapa harga dia. This one. Okey. Aku juga kena beritahu kau. Okey, ni rabbit's foot simpan. Aku juga kena beritahu kau. Sebenarnya aku tengah kumpul iron ore sebab iron ore dengan coal akan mendapatkan kau apa orang panggil tu iron ore dan coal akan dapatkan kau boom. So aku boleh pergi ke sana nanti, which is Skull Caverns, and aku boleh pakai banyak boom. Aku setakat ni aku dah buat 27 boom, aku ada 31 iron ore untuk craft satu boom. Mana boom? Boom. Aku kena 4 iron ore, 1 coal. So aku kena pergi ke sana. Ni aku boleh jual. Jual lah. Okay. Alright. So, akan jual sedikit benda di sini. Jual ini. Lepas tu aku ketinggalkan barang-barang dekat one of these. Oh, ni tak boleh. Bolehlah. Aku tinggal barang-barang kat sini. Ni tak payah. Tak payah. Bukan tu je. Yang lain pun ini kalau-kalau lah. Lain boleh kerja satu. Ini simpan sini. Simpan. Okay. Telur ni aku jual sebab tak guna lah. Mampu lah. Okay. So agak kosong. Mari kita pergi ke Melombong. Pergi ke Lombong untuk melombong. Kalau kau pergi ke Lombong, kau buat apa eh? Kau melombong lah kan? Kau takkan lah macam, saya pergi ke Lombong untuk apa? Untuk berak. Macam bodoh kan? Mines Wonderland. Oh, aku tak bawa tu, saya tak boleh nak memancing. Silver 40. Silver ore. Iron ore, bukan silver ore. Tengok, silver ore ada kat sini. Sekali pukul ke. Adib struggle gila nak macam. Yeah, motherfucker, dwarf scroll tu. Belum ada belum. Gunter. Okay, bagus. Bagus lah. Hari ni memang nasib baik lah. Aku nak iron ore. Kuat sini tak payah. Menyampah aku. Nak refine lagi dah buat RM1. Okay, carrot. Yelah, kalau
dalam keadaan terdesak boleh lah, tapi macam tak rasa terdesak langsung. Oh, terus dapat. Tapi sekejap aku nak tengok apa lagi dia ada. Sebab aku nak iron. Aku nak iron apa lagi ada? Tak ada apa. Okeylah. Turun je lah, kita tengok berapa jauh kita boleh turun. Tapi kena be mindful of the time sebab sekarang pukul 5. Aku nak dapatkan, kalau aku dapat dalam, sekejap. Hello binatang. Aha, khabar. Ada kat sana. Okey, ada sikit cukup lah. Apa tak ada langsung. Nah. Dua kali je cakap kau. Tak ada. Mana benda? Lompat-lompat lah. Lompat-lompat. Ha. Alah dah keluar dah. Tak apa-apa. Frozen gear. Cross scroll to. Oh, frozen gear lagi. Fine. Aku tak pakai apa hotkey sebab whatever. Mana pukul 6.20. Pukul 8 kita cabut dah aku rasa. Satu ni boleh buat dalam 5 bom. Aku nak buat kalau boleh. Ambil nak harap dapat lebih lah. 37 bagi 4. 4 ialah. Oh, banyaknya kat sini. Okey, bagus. Bagus yang kita cari. Alah, ingat aku takut ke kau buat macam tu? Mana? Alah, lembab. Okey, dah keluar. Okey, lari. Mana lagi? Kau, mari sini. Hei, budak. Oi, dah keluar dah. Aku nak cari air. Hei, si celaka. Iron ore. Aku nak pergi Skull Cavern. Aku nak dapatkan iridium. So ini ialah sebelum ni preparation aku lah. Bila aku ada masa lebih sikit je, aku akan prepare untuk pergi ke dah ada. Nah, ini tak ada lagi. Aku akan pergi ke apa? Preparation untuk pergi ke apa orang panggil lah, Skull Cavern tu pada winter. Winter aku pergi sana. Tapi sebelum tu aku akan bersiap sedia dengan membuat sebanyak mana bom yang boleh. Ini lah namakan kami sentiasa bersedia, which is motor pengakap. Aku pengakap sekejap lah, tapi macam fuck off lah, tak suka sangat. Tak suka camping sebab aku fikir kau dah struggle gila babi untuk ada rumah. Lepas tu kau pergi, nak pergi camping, apa benda? Rumah mahal lah. 63 dah bagi 4. Okeylah. Bagi 3, so okay. Lagi. Oh, best lah. Iron ore. Pergi. Mana? Dah pukul 9.20. Okeylah, Pukul 10 lah. Okey. Ada lagi. Binatang ini. Hello, binatang. Oh, aku lupa nak tengok. Aku dah pergi masuk ni. Cheese challenge. Okeylah, fine. Tu je challenge yang ada sekarang. Oh, okey. Ada lagi. Okeylah. Leave je lah. Leave the mine. Di sini. Bus stop. Eh, Hadi. Marilah kita pergi balik ke sana. Ya, cik. Saya lah Hadi. Saya seekor kuda. Mari kita ambil truffle oil. Sebelum tu, alright. Okay, fine. This one. Formulation. Oh, ya. Aku simpan kat sana. Okay. Ambil dulu. Formation. Variable formation. Aku dah simpan dia tu dekat sini kan. So, dekat mana sini? Sini. Okay, nanti aku susun. Tak apa. Aku dah
pernah jual pun, belum jual lagi. Ah, tak, tak, tak. Kita kena simpan benda-benda macam resources. Resources ialah coal, slime, neha. Okay, 107. Okay, okay, we are in a good place. Ni simpan tempat lain, simpan tempat lain. Ni simpan tempat lain. Okay, okay. Simpan tempat lain dulu, simpan tempat lain dulu. Slow, slow, belum 12 lagi. La 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 la, mineral, 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 mineral. Mineral, mineral, mineral. Oh, resources, belum. Dua resources belum simpan lagi. Sebab aku, aku punya perhatian ialah di tengah-tengah, bukan di atas. Oh, tidak. Sini lah. Resources, di sini, di sini. Dan kita juga perlu mengambil sedikit barangan untuk just in case. Yes, just in case. Habis ke semua ini ni, aku rasa mungkin habis, eh, belum habis ni. 11 kan? Okay. Habis, kita akan start pakai itu. Aku rasa kat sini pun mungkin dah siap. Adakah sudah siap? Yes, sudah siap. Okay. Aku dah kehabisan hop. So, hop aku tak boleh last for a long time lah. Sebab tak cukup. So, aku mungkin kena tanam hop dekat sini lebih banyak lah. Ataupun aku ada bumper crop yang gila-gila punya. Yang mana aku boleh tahan. Tapi dengan yang boleh tahan winter sampai next summer. Tapi problem dia, aku kena buat hop lah. Hop banyak. Sebab problem dia, problem yang paling besar ialah aku akan buat, bukan problem lah, it's not a problem, it's a situation where aku akan buat banyak gila keg tu. Bila aku buat keg, then aku akan, ni lah, aku akan dapat, aku akan memerlukan lebih banyak hops. So 50, semua okay. Adakah semuanya okay? Nampak semua okay, cik. Okay, baik adik. Okay, kau pergi cari jalan balik sini. Aku nak masuk dalam tidur. Hari tu aku tertidur kat sini tau. Aku tertidur kat sini. It's okay. Rupanya ianya agak okay. Aku tak hilang apa-apa. Aku cuba. Basically macam logik je lah, kalau aku tertidur dalam rumah pukul 2, kan, tak ada apa-apa lah. Okay, sekejap. Mari tengok apa adik. Wah. I'll report tomorrow. Tiba Saturday. Stella. Haa, letak extra lah. Tengok the land. Corn. Ah, tak best lah. Ya, yeah, bukanlah. Corn memang aku buat taktik tu last year. Last season. Ya, yeah, last summer. Aku tanam waktu summer. Lepas tu, waktu waktu fall pun dia boleh pakai. Kau tengok ni. Kau tengok ni. Sweet Jamberry Gold. 4,500. Sebiji. Sebiji, okay. Oh, aku lupa. Lupa nak tengok. Alah, apa benda yang budak-budak tu buat? Apa nama ni yang benda-benda tu? So, Sweet Jamberry ialah antara benda paling mahal yang ada dalam game ni. 4,500. Sebiji! Sebiji tanpa proses. Dia tak boleh proses pun. Aku cuba. Tidak boleh. So, dia amat bagus. Kalau kau ada macam banyak-banyak, dia boleh. Ini something yang nice. Okay. Perempuan ni tak ada nak water the crops ke apa ke. Tak guna langsung jadi bini. Come on lah, weh. Alah. Itu je kau, ngambilkan duit ni. Udah lah. Okay. Itu ialah apa? Pergaduhan biasa dekat dalam marriage. Bila dia orang tahu bahawa sebenarnya kahwin tu tak bagus. I mean, dah lah dia tak suka sangat pasangan masing-masing. Lepas tu macam, fuck. They're not gonna enjoy each other's company for the next 40 years. Oh, tu pun sudah siap. Dia bagus, bagus. Hari ni aku nak pergi town sebab aku nak bagi Gunter matang ni. Cape carrot. Oh, cape carrot boleh simpan lah. Tak apa-apa. Benda dulu. Kalau benda ni dah siap, maksudnya yang lain pun dah nak siap tau. So, okay. Tak apa. One at a time. One at a time. Oh, hops dah siap. Hops dah siap. Alhamdulillah, syukur, nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Maksudnya, sebab sudah siap. Motherfuckers. Yeah, motherfuckers. Hop. Hop, hop. Kau banyak mana kau bagi aku? Okay. Tak banyak.
Okay, fine. Okay, tak apa. Okay, lepas ni kita kita tanam hop dekat sana lah, dekat dalam greenhouse. So, itu yang kita perlu buat. So ni kita buat ni kat atas, ni kat atas, yes. Alright. Bawah. Alright, motherfuckers. Hello, binatang. Okay, ni telur itik. Aku nak telur itik dan aku nak telur ini. Aku nak ini. Eh, bukan dia boleh buat apa pun. Telur kecil-kecil ni aku simpan je dalam fridge. Yalah, banyak lah. Lepas tu, ya, kumpul je lah. Sebab aku rasa boleh, kalau kumpul banyak telur itik dan telur. Okay, telur itik. Kalau aku banyak telur-telur biasa ni, aku akan boleh buat omelette. So, whatever lah. So, basically, kita akan pergi ke tempat sebelah mine tu untuk tunjuk apa yang ada kat sebelah tu. Lepas tu, aku akan end the recording. Ini bang. Okay, ini. Okay, fine. Hello, lembu. Yes. Hello, lembu. Yes. Hello, lembu. Yes. So, 3 lembu sudah. So, sekarang kita pergi ke... Oh, tadi belum milk. Oh, tadi belum. That's one. Okay. Kuda belang, itu kuda belang. Nah, itu broker has a milk. So siapa yang tak lagi? Ni ha. Okay. So babi 3 ekor. Hello babi 3 ekor. Babi 3 ekor. Dan sekarang kita pergi ke arah macam ini. Hops, aku kena beli hops tadi tu. Aku rasa aku dah banyak hops punya benda tu. So aku tanam hops. Tanam hop. Kena craft something lah. So aku kena figure out a way. Mana hadi. Okay. Nah, kita proses dulu sebelum kita pergi ke sana. Greenhouse. Oh, ada aku terlepas malam. Oh, bagus. Ada rupanya. 2 biji pun tu bagus lah. Bagus. Inilah truffle. Truffle mahal nak mampus sebenarnya. Truffle ialah bagus. Satu bagus. Yeah, motherfuckers. Lupa. Hey, sorry. I lupa lepaskan you. Pergi keluar dan cari truffle lagi, wahai si babi. Truffle bagus. Sorry tu, aku pergi sikit. Tengok apa tu dalam ni. Oh, semua sudah siap. Tak perlu iron lah. Tak perlu water lagi. Oh yes, bagus. Bagus. Aku rasa aku nak simpan satu yang sweet jam berry tu, yang gold tu, supaya later aku boleh tanam tu. Tak apa-apa. Aku nak buat, aku nak simpan supaya boleh bawa fair. Oh, aku lupa nak menyiram. Oh, tomato. Aku lupa. Oh, ada satu kat sini. Oh, yes. Mana benda menyiram? Benda menyiram ada di sini. Ini kita simpan satu. Okay, fine. Benda menyiram, reload. Mana tak perlu reload pun. Ni siap, ni cukup lah. Saja je sebab habit. Aku suka berjalan dengan benda yang fully loaded. Aku tak suka benda yang tak fully loaded. Tu. Sini satu. Alright. Sini satu. Tu shu. Baiklah. Tu shu. Tu shu. Tu shu. Tu shu. Okay.
Okay, fine. Oh, honey pernah dapat. Ah, bestnya honey pernah dapat. Satu. Inventory full. Oh, inventory sudah terlalu full. Sekejap, ini ada satu kotak dia. Aku letak barang-barang last year yang aku dapat. Dapat macam... oh, aku dah ada lah. Aku boleh jual lah. Yang aku dapat nombor satu dekat fair pada fall. So, benda-benda macam tu ada. So, aku... aku jual je lah. Tak payahlah aku nak mengelabas ni. Sekejap. Bam! And aku rasa aku simpan sikit lah. Aku simpan apa benda ni? Kalau ada orang nak lah, aku simpan. Sebab dia tak boleh buat apa-apa kan. Yang ni aku jual. Tu boleh. Ni aku simpan. Tomato pun aku simpan. Sebab ada ada resepi spaghetti pakai tomato. Tapi kalau satu je, tapi takpelah aku simpan. Oh! Yes, bagus. Alas, tak nak. Apa benda ni? Okay, simpan dulu kat sini. Simpan kat sini. Tu kat sana. Ni tak boleh lah. Okay lah. Simpan tomato. Cili simpan dekat sini. For some reason ada orang tua tu suka cili. Kadang-kadang dia minta cili. Okay lah. So, simpan ni cukup lah untuk 5 tahun pun. Sebab dia minta satu je setahun tu guna. Oh, benda tu. Benda je. Okay. Ni simpan. Ni jual. Hello, jual. Tu simpan dekat tempat buah-buahan. Spek yang sama. Aku punya sistem dah tak betul. Okay, fine, tak apa. Cape carrot masuk dalam rumah. Cape carrot di sini. Alright, siapa yang aku simpan batang luck ni? Okay, kita buat apa? Kita buat pergi gunter. Okay. Aku rasa aku dah ada semua dwarf scroll tau. So kalau aku ada semua dwarf scroll, apa benda aku dapat? Oh, kita pergi gunter lah. Apa lagi kawan-kawan semua ada apa-apa lagi yang perlukan? Ya, cik, tuan-puan, babi-babi, meta-meta sekalian. Apa, kau menung apa tu babi? Kau keluar ke lah, truffle, babi. Okay, babi. Aku dah iron lah. Aku dah water kan, okay. Dah water, dah ni, benda semua dah settle. So mari kita pergi ke town. Jumpa dengan si celaka tu. Apa nama dia? Gunter. Hello Gunter. Oh, apa ni? Oh, community center. Community center. Builder. Semua suka. Marni menari macam sial. Itu pun Maya suka. Wah, semua orang suka. Wah, tengok. Pam ada kat dalam tu dengan Clean. Tu Clean lah. Tak? Itu bartender tu kan. Oh, yang doktor tu dengan betina gosip dua ekor bini orang tu. Oh, Mamat tu of course lah. Willy dekat situ lah. Dekat tu. Clean. Oh, ni Blackberry lah. Apa? Blacksmith. Demetrius apa-apa duduk situ? Dia nak tak nak jadi scientist ke? Dia nak duit? Betul lah. Okay, barulah. Kena ada tak dekat sini langsung. I'm not sure how you did it, Pookie. But the community center has never looked better. I'm here. Tell me, do you bleed? You've done breaking down a great service. Everyone in town is pleased. Motherfuckers! Yeah, smiley face. Lagi? Dapat apa? Saying thank you, I'd like to present you with this town's greatest honor, the Stardew Hero Award. You've earned it. Ooh, local legend, motherfuckers. Local legend. Stardew Hero Trophy aku dapat dulu daripada semua orang. Kau semua macam siap eh. Ya apa eh? Morris Miner. Where have all my... Oh, ni Mamat Joja Mat je lah. Mamat Joja Mat. Kenapa dia perempuan? Oh, tak. Oh, tu suit. Rambut. What? Apa? Pierre. Oh, Pierre gaduh kan dia. Settle this. Settle this.
Yo fashion wear. Yo fashion wear macam mana? Menari? And there's 75% off sale. Menarik ke tu? Ya? Tapi tak suka muka. Duit aku banyak. Aku boleh beli. Tak apa, biar. Aku beli semua scene kau. Aku ada duit banyak gila. Aku ada 800 ribu. Tak lama ya, aku dapat 900 ribu. By winter, aku ada 1 juta. So, aku tak ada hal. Aku tak ada hal. Once and for all. Once. Once. Okay, it's not once. Aku nyampah tu lah. Pihak-pihak ni cakap once. It's once and for all. Tapi kalau aku nak buat lawak, it's once. Oh. Menari, menari. Eleh. Eleh. Gaduh. Joja, siapa Joja? Eleh, buruk eh. Astaghfirullahaladzim, tak baik. Cik Pierre, janganlah bergaduh. Aku tengah sebenarnya, sorry, aku tak banyak cakap sebab aku terhibur dengan apa yang jadi. Okay. Oh, apa ah? Terpelanting sampai ke langit. Oh elah, jadi Horace Shoke. Ha, ha. So basically Pierre lawan dengan Maurice and Pierre menang. Oh, it's not really, never heard from again. Yeay, mampulah kau. Oh ya, yeah, Gunther. Oh, dia trigger lepas aku masuk dalam. Oh, hello Haley, aku boleh bagi kau something. Di ice cream. Dia dua lah. Mereka ada orang lain suka ice cream. Ayolah Hero Study Valley. 8. Oh, alright. Dah 8, sekejap kalau dah 8, aku boleh bagi dia satu lagi. Aku boleh bagi dia bukit tengok apa jadi. Tak mana, aku tak nak tak sini lah. Ini reward, okay. Apa ni? Dwarvish Translation Guide teaches you Dwarvish. Okay, so mana pergi mata tu? Okay, and then Dwarvish ada crafting. Aku boleh cakap dengan dwarf tu ke? Oh, this is interesting. Sekejap. Oh, sorry honey, I just baru bagi. You nak ice cream ke? Tadi aku bagi Haley kan, aku bagi dia. Takut dia jealous. Eh, tu dia tak suka sangat. Okey lah. Fine, ambil lah ais krim. Oh, jap. Aku belikan budak-budak ais krim kat lah sebab celebrate. Aku beli kat sesiapa semua aku bagi ais krim. Okay. Tak celebrate, kita bagi ais krim. Eh, budak, ambil lah ais krim. Okay. Eh, budak, babi, ais krim. Dua je. Sam, kau nak ais krim, Sam? Kau nak ais krim, ambil ais krim. Apa ni? Tapi kosong. Kimak tu. Kelah, tak apa-apa. Kita akan pergi tengok adakah kita boleh bercakap-cakap dengan si celaka itu. Ya. Setelah tu, kali ni tak ada. Hello, hello Haley. So apa? Kau tak nak jumpa aku dah? Tak nak jumpa dah? Tak apalah. Okay, mines. Kita pergi jumpa mamat ini. Oh, kat luar mine tu boleh nampak ada benda kan? Hello, hello. Cave carrot stew, cave carrot rose, cave carrot soup, cave carrot soup. Hello. Okay. Oh, boleh beli kat sini. Tak payah nak
keras sangat. Tapi aku dah banyak dah pun. All of Galil. Mega Bomb 1000. Bomb 1000. Powerful. Stream Potion. Beli satu Mega Bomb ni. Eh. Tengok apa benda. Jadi. Sebab duit dah banyak. All of Galil. Weaker monsters will avoid you. This is interesting. Beli 5. Life and Easy aku boleh craft sendiri. Tapi. Whatever lah. Aku dah banyak makanan pun. Minus 3. Boleh beli sendiri je. Okay. Oh, the Recro. Oh, okay lah, beli satu. Lagi tu je. Tu je. Kalah-kalah, tak apa-apa. Cukup lah, terima kasih. Tak perlu pergi mana-mana. Aku akan pergi balik ke Hadi. Hadi menunggu di sana. Oh, jap. Aku patut bagi dia aiskrim. Aku rasa dia tak suka kot. Sebab dwarf kan. Dwarf mana suka tapi. Oh. Apa kau suka, babi? Dwarf suka apa? Arak. Macam kalau Tyrion Lannister, dia suka arak. Pukul 5:30. Mari kita kembali. Kita serap jaya. Semua orang suka dengan kita. Kita dah sayangi semua orang. Tak seperti dalam real life. Dalam real life, semua orang tak suka Buki. Bukan aku, Buki. Ha, sebab semua macam anti-feminist. And perempuan tak elok, perempuan tak bagus. So dunia sebenarnya tidak sukakan Puki. Ya saja. Buat social political commentary. Kononnya lah, sekejap boleh berdepak. Kena mampus. Aku nak buat apa? Oh yes, ni belum diproses lagi. Apa lagi boleh diproses? Tidak perlu. Okay. Aku nak masuk dalam. Ada apa lagi? Truffle. Truffle dulu, check for truffles. Lalala, tak ada lah. Ada truffle ke? Truffle aku. Aku dah ada 3 ekor babi ni, tapi seekor tu belum besar lagi lah. Aku perlukan truffle yang lebih. Kita perlukan lebih banyak truffle, okay? Okay, truffle. Truffle. Okay, fine. Apa aku buat ni? Okay, aku nak jual mata ni. Kita jual. Ni jangan jual. Ni jual. Ni jual. Yang lain tu simpan. Okay. Ya, sebelum tu kita simpan ice cream ke tau. Macam siap boleh simpan buat banyak. Okay, bomb simpan satu kat sini. All of garlic ni untuk adventuring and whatever else. Sini, right, fine. Oh ni recro ni aku ada tempat simpan recro dekat kat sini. Yes. Terus. 1 2 apa 8 6 5 7 2. Mana dia dapat? Aku pun tak tahu. Dapat semua recro tadi. Dapat benda. Ada hadiah. Ni apa? Tak apa, tak apa. Aku dah masuk greenhouse belum tadi? Dah kan? Dah masuk greenhouse. Just in case. Dah masuk ya. Aku harvest tadi semua. Jap. Ada apa-apa? Oh, tak ada. Just nothing. Alright. Okay. Bagusnya dapat menengok cutscene yang hebat, menunjukkan kehebatan aku. 7:40, so kita tutup benda ni. And kita tutup benda ni. And jual apa yang patut. Dan kita simpan yang lain. Artifact. 2, 3, 4, 5. Sebab aku ada 5, 4 atau 5 scroll. Aku ada semua sekali. 3, 2, 1, ni. Okay, ni semua ada, ni, okay. Ice cream simpan. Esok aku nak bagi Haley bouquet, tengok Haley, Oh, satu je. Okay lah. Hello, you jealous ke? Oh, tak jealous. To celebrate, aku akan bagi kau something yang kau suka. Aku tahu kau suka ni. Sekejap eh. Sekejap eh, Penny. Mana benda tu? Alright. Oh, dah bagi lah tadi. Tak boleh, tak boleh bagi dah. Kelah. Satu hari boleh bagi sekali je. Sekejap. Setara tu yang, I kasih, I letak ni kat sini. Yeah. Aku
Nicholas Stardew Valley Hero. Hey Lucifer. Eh, bukimak Lucifer, mati dua. Alright, cuma sekali. Betul aku nak keluar buat sama buat kerja. Oh, sebelum tu, mari kita simpan barang-barang di sini. Simpan ini. Ini patut aku simpan. Ini apa? Treasure Hunter bisa saya kira. Mining Street ni aku simpan sini sebab it's actually very good. Sebenarnya aku boleh beli je kat sana bila-bila aku nak masuk. Oh, tapi ni kalau macam nak pergi Skull Cavern lah. Yes. So, truck suit kalau nak mancing. Okay lah. Keluar kejap, jual apa yang patut. Lepas tu, masuk balik dalam. Sebab sudah happy. Happy-nya bagus. Hari yang bagus. Positif aku. Jual satu ni, blueberry. Ni pun jual. Buat round one last time. Mastikan semua sudah ditutup. Saya tengok belakang-belakang ni kalau ada lagi. Dia berantau tu. Oh, apa yang dah siap? Oh, jeez. Tak pernah esok ambil. Tisu tu pun atas je. Bawah ni tak ada. Tak ada ke? Oh, by the way, Adib. Kalau korang tahu, explosion yang kau dengar tu ialah meteor jatuh tu. So, kalau meteor dah jatuh, kau boleh cari meteor tu, lepas tu kau boleh kapak ni. Esok, macam mana esok hujan lah? Kemana hujan? Tidak sunny lagi lah. Okay, kita tengok berapa banyak kita dapat. Tak dapat banyak sangat ini. Tapi lepas tu, aku akan stop recording. Oh, 13,000 je. Oh, 29,000. Haa, 29,000. Sebab ni apa? Sweet jamberry. Oh, aku jual 3 biji. Aku jual 4 ekor. Okay. Tu yang selamat kita ke tak? Sikit je hari ni, tak banyak. Cloth 1,562. Kau bayangkan, aku dah 66 cloth. Fokus, kalau 1,500 pun that's 33,000. Okay. 10th of summer. Which is... Wednesday kan? Wednesday. 6 a.m. Oh, semua dah siap. Okay lah. Okay, sampai sini saja. Selamat tinggal.